Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Sabatam, Santai Bareng Mang Tatang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dua orang goeser asal Cianjur yang sudah menempuh perjalanan 3000 km Cianjur menuju Sabang, didampingi Ketua Kopaja. Perkenalkan, Kang Diki, Kang Niko, sama Kang Heru. Selamat datang di studio Sabatang, Akang-akang. Terima kasih sudah diundang ya. Hujan ya, tadi hujan. Kehujanan enggak? Kehujanan kan? Cianjur lagi musim hujan kan? Enggak, belum sekarang, se-Indonesia katanya. Oh, se-Indonesia. Maklum lah. Jadi memang cuaca sekarang udah enggak tentu ya kan ya, cuaca sekarang. Jadi kadang pagi hujan gede, sore panas gitu, atau kebalikan. Kalau kemarin mah dari pagi sampai malam ya hujannya. Dari pagi sampai malam, enak buat tidur. Betul, bocan. Kang, saya undang ke sini akang-akang ini sebetulnya kebanggaan lah buat saya, karena mungkin Sabatang khususnya bisa yang pertama mengundang, saya anggap pahlawan lah ya. Ya buat saya, gak tahu kalau orang lain nganggapnya apa, tapi buat saya pahlawan. Karena apa? 3000 km itu bukan jarak yang pendek, apalagi dengan sepeda. Butuh waktu berhari-hari, berapa hari? 48 hari, bayangkan 48 hari harus meninggalkan keluarga ya, terutama untuk keluarga, dengan kondisi stamina juga yang harus prima mungkin ya, fit dan segala macamnya. Nah, tidak akan orang-orang mungkin tidak ada yang tahu selama perjalanan 3000 km itu apa yang dilakukan. Walaupun beberapa video kan dokumentasi muncul kan di beberapa media sosial, termasuk ya kita juga ikut mempublikasikan juga. Nah, saya pengen dengar nih kisahnya selama 3000 km itu, apa yang di rasakan, terutama visi dan misinya itu sebetulnya apa sih? Karena yang saya tahu Kang Diki sama Kang Niko itu sebelumnya sudah pernah menempuh perjalanan 1000 km. Ya kan? Ke Dieng itu ya 1000 km. Nah, sekarang dalam jangka waktu enggak lama dari sana langsung 3000 km dan menurut saya luar biasa gitu. Gimana nih Kang ceritanya? Sebetulnya perjalanan ini kalau setelah saya rasakan, saya pelajari, sudah masuk kategori ekspedisi sebetulnya. Jadi bukan semacam perjalanan biasa. Karena di situ melibatkan banyak orang dalam koordinasi ya. Kemudian melibatkan durasi yang panjang, perjalanan yang panjang. Kemudian tidak sedikit ya. Dan biaya tidak sedikit. Jadi ini semacam ekspedisi dan ini memang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang berkomitmen untuk mensukseskan goes tersebut ya. Jadi kalau masalah di perjalanan sebetulnya banyak sih yang suka dukanya. Tapi sebelum beranjak ke sana, izinkan kami ingin mengucapkan terima kasih karena ini melibatkan semua orang ya, bukan hanya kita dengan Kopaja aja. Artinya terutama yang mengupdate terus ya Cirek ini, Cianjur Express. Jadi ini ada cerita nih ya, sebelum nanti masuk ke segmen. Boleh. Jadi anak-anak saya kan udah dewasa nih. Malah yang nomor 2 udah lulus, yang ketiga masih di UGM. Jadi kawan-kawannya anak saya yang di Cianjur itu sudah mengetahui bahwa bapaknya itu pergi ke Aceh dengan Goes. Dari mana lagi dia tahu? Berarti kan dari media sosial, terutama dari Cianjur Express. Saya pun kaget, wah ternyata ya untuk masa sekarang ini viral juga ya. Dengan bantuan dari Cirek ini
kita artinya kenapa saya sebut pilar, karena di balik itu ada misi juga bahwa mudah-mudahan ini menjadi trigger trigger untuk sahabat-sahabat yang masih ragu-ragu dalam goes bahwa semua orang pasti bisa melakukan ini. Kembali ke tadi bahwa kita ini sudah masuk kategori ekspedisi karena di sini saya melihat terutama Kopaja ya, yang artinya semua anggota Kopaja terlibat, terutama detik per detik itu memantau kita. Bayangkan itu kan, malam kami ditanya sama ketua, sekarang nginep di mana? Ini terus itu, malah sampai ke Niko, nih sholat nggak nih hari ini? Nah, jadi itulah artinya gini, bahwa suatu pekerjaan besar membutuhkan suatu koordinasi yang kuat, melibatkan banyak orang. Dan kembali kami tadi, selain kecil, mengucapkan terima kasih kepada PMKB ya, kepada Pak Bupati, kepada Dandim, kepada Kapolres, juga semua komunitas yang ada di Cianjur. Koni sama ISI juga ya. Koni sama ISI juga. Jadi kami istilahnya banyak dibantu lah. Ya supportnya, ya doanya, ya finansialnya, itu alhamdulillah. Jadi akhirnya ternyata memang kami tidak lagi membawa nama diri sendiri, tidak lagi membawa Kopaja, tapi membawa Cianjur. Iya, yeah, betul. Itu yang memang harus kami pegang, karena di sisi lain kami pun dapat amanah membawa bendera Sudimukti dari Pemkab supaya dikibarkan di kilometer 0. Dan itu adalah amanah yang sungguh berat. Kenapa berat bagi kami? Karena di sepanjang perjalanan tindak tanduk kami kan harus mencerminkan orang Cianjur, yeah, ya kan? Yeah, yeah. Tidak mungkin misalnya, wah Niko ini wah beragajulan, ini kan itu nggak mungkin. Ketahadul. Ya artinya kita istilahnya orang Cianjur ya sesuai tipikal Cianjur, somnya segala macam. Nah itu terima kasih ya kepada semua yang ada, baik itu CCF, CCS, kemudian komunitas yang lain yang ada di Cianjur. Begitu banyak komunitas yang pada waktu kita dilepas oleh PJS Bupati, banyak hadir. Dan itu mencerminkan bahwa mereka sangat support kepada kami dari Kopaja ya. Dan kebetulan kami berangkat dari Kopaja ya, dari komunitas Kopaja yang memang kecil tapi menggigit. Kecil yang mau ngumpul. Belum besar, kecil tapi menggigit. Dan sebelum ke arah yang perjalanan itu, di Kopaja kami seperti menemukan semacam saudara seperti saya Dewan Adli. Saya kan anggota Dewan Adli. Yang artinya betul-betul brotherhood-nya dipegang. Nah, oke. Dari situ Akang tadi menanyakan ngapain saja sih di perjalanan, apa yang didapatkan, mungkin nanti Niko cerita juga versi dia ya. Karena pemahaman kami mungkin agak berbeda karena sesuai umur ya. Katanya nggak beda jauh umur. Nggak beda, beda tipis lah. Minum. Sesuai umur. Jadi, seperti yang saya bicarakan di luar tadi bahwa yang pertama adalah kita harus meluruskan persepsi dulu bahwa perjalanan ke Sumatera itu sangat aman. Karena pada saat saya di jalan ada semacam apa ya, selentingan, intik dan segala macam bahwa wah perjalanan ke Sumatera itu tidak aman, banyak begalnya segala macam, istilahnya begitu kan. Tapi ternyata saat kami melintas di Lampung itu, walaupun sempat dikawal oleh polisi selama 2 hari karena mungkin itu saya nggak tahu perintah dari siapa, tiba-tiba kami dikawal selama 2 hari di daerah Mesuji ya. Dan saya lewat Mesuji sebetulnya tidak ada apa-apa, biasa aja sih, cuma jaga-jaga aja. Dan ternyata memang di Lampung fine-fine aja, nggak masalah bagi seorang goeser yang sendirian pun, karena terbukti di belakang kami kemarin ada satu orang dari Tangerang, Kang Yudi itu. Dia sendirian lewat Lampung, ternyata nggak ada masalah. Terus Rafi sama Maya yang orang Spanyol. Rafi sama Maya yang orang Spanyol itu lewat Lampung nggak ada masalah. Naik sepeda juga. Iya. Dan dia baru nyampe hari kemarin ya. Iya. Dah kami ingin meluruskan persepsi dari sahabat-sahabat gue bahwa di Lampung itu memang aman sih sebetulnya. Aman. Satu itu. Kedua, yang saya takjub ya pada saat masuk Aceh.
itu auranya beda ya. Dan di Aceh itu orangnya, cek orang Bandung mah somel-somel lah, cek orang Cianjur mah ngaku welcome gitu. Sama nanya mau kemana, dari mana, setiap orang yang ketemu dengan kita pasti dia bertanya dan ya bahasa tubuhnya enak lah. Kita kan, ya saya sendiri karena banyak mengenal orang dari beberapa sifat dan karakter segala macam, kita bisa melihat dari sorot mata, bahasa tubuh bisa melihat bahwa ini memang betul-betul tulus. Nah, oke, itu dalam konteks meluruskan berita ataupun persepsi ya, bahwa aman. Apa yang disampaikan di luar gitu ya? Nggak ada, nggak ada masalah. Kembali ke sejarah tadi, kalau memang sejarah dibuatnya nggak aman, ya nggak aman. Tapi misinya apa sih? Ya? Misinya sebetulnya akhirnya yang paling utama kami memperkenalkan wisata yang ada di Cianjur. Ya, karena gini, yang bisa ditemu oleh sepeda. Yes. Karena gini, ternyata sepanjang perjalanan dari mulai Bogor sampai ke Aceh, itu kami disambut oleh komunitas Goeser yang ada di mana-mana, dari setiap kecamatan, kota, dan segala macamnya. Entah, kita nggak bisa ngitung berapa orang sih, berapa klub yang menghadang kami, istilahnya dibegal ya. Istilahnya dibegal kalau di ya. Dan di situ kami memperkenalkan wisata Cianjur yang bisa ditemu dengan sepeda. Contoh, saya sering mengatakan di dalam setiap ini kan ada riungan lah, pertemuan kalau kita di kadang-kadang kita nginep ya, nginep di rumah di base camp dia, dikasih jamuan segala macam. Kita di situ memasukkan semacam informasi bahwa di Cianjur itu sangat potensial untuk bersepeda, terutama sepeda ya, ada hutannya, ada gunungnya, ada air terjunnya, ada pantainya, dan bisa itu ditempuh oleh sepeda. Misalnya contoh, saya contohkan dengan Niko ya. Kalau kita one day tour dari sini ke Gunung Padang, Gunung Padang, Gunung pulangnya ke Curug Cikondang, lewat Kebun Teh, kemudian pulang lewat Campaka, ya. Itu satu harian kita bisa mendapatkan beberapa destinasi ya. Dan mereka tertarik. Nah itu misi yang pertama. Misi yang kedua sebetulnya adalah kita silaturahim, karena di sepeda itu yang paling harus kita perkuat adalah silaturahim. Dan satu yang memang saya jadikan semacam self reminder ya, untuk saya sendiri, bahwa di sana itu slogan-slogan tidak terlalu bombastis sih. Maksudnya slogan gimana? Slogan, wah, Perkomunitas. Wah, dengan silaturahmi bersepeda gini. Satu sepeda sejuta sahabat gitu. Hampir tidak ada, tapi dia mempraktekkan. Membuktikan. Jadi tanpa slogan pun ternyata memang mereka tidak perlu slogan. Langsung membuktikan ke kami. Ada yang tidak komunitas, satu orang dia ngelihat Facebook kami itu sama Niko, dia memegang sendiri dan dia bukan dari komunitas manapun. Dan hebatnya memang medsos hebat juga sih kalau kita kita jalannya dengan positif. Tapi gini, sepanjang saya dibegal, kami dibegal itu, saya tidak pernah kenal sama orang itu. Mereka hanya tahu dari media sosial. Kemudian misalnya si A membegal kita, akhirnya kita dikasih jamuan segala macam. Nah, di titik B mereka, ada orang melihat postingan yang si A ini, si A sama si B tidak kenal. Pada saat saya kesana, saya udah dibegalin sama dia. Jadi estafet ya. Ya memang saya juga perhatiin ya, ketika lihat channel YouTube gitu dengan kata kuncinya misalkan Kang Diki atau Niko atau Goes 3000 km Cianjur Aceh itu, banyak juga tuh yang posting itu di YouTube itu. Banyak tuh posting itu. Saya nggak tahu apakah itu komunitas, ada juga yang pribadi juga. Ya, kayak gitu, benar. Dan kemudian tadi sukanya banyak sebetulnya. Jadi yang paling utama kami merasakan kekeluargaan, berada tuh. Itu yang paling utama. Walaupun kita belum kenal, belum pernah jumpa, istilahnya artinya walaupun kita kenal, tidak kenal ya kita tetap diterima dimanapun. Mungkin Niko bisa bercerita dari persepsi dia ya, bagaimana sih
karena Miko itu orang baru dalam bersepeda. Iya. Yeah. Kalau berada di motor sih sering dia mengalami, tapi ternyata di sepeda sama juga ya. Kalau Kang Diki berapa lama main sepeda? Siapa? Kang Diki. Saya mulai main sepeda 2005. 2005 sekarang 2020 berarti 15 tahun ya kalau 15 tahun. Kalau Niko? Kalau aku TK juga belum. Baru kalau ininya kurang lebih 8 bulan lah. Pas pandemi aja. Kok bisa sih kok diajak sama ketua? Bukan maksudnya kok bisa sih kan kalau bicara pengalaman kan baru 8 bulan main sepeda. Kan sepeda juga sebetulnya termasuk olahraga yang membutuhkan skill kan, betul. Skill teknik dan segala macamnya, fisik. Nah, kok bisa dan kok mau gitu Niko sampai diajak, kalau bicaranya diajak lah ya, diajak ke Kang Diki misalkan ke Aceh gitu dengan rute 3000 km. Niatnya apa sih kok? Niatnya yang pertama sih untuk adventure. Adventure-nya yang saya ambil ya. Terus untuk bersepedanya, saya pas lagi bersepeda baru 2 bulan ketemulah dengan Kang Diki di Kopaja, dan saya juga dari Kopaja ya diajak bersepeda awal mulanya. Setelah daripada ke gunung, di gunung tutup lagi pandemi, bersepeda ya, udah saya beli sepeda tuh. Sepeda yang murah, 2 bulan juga itu setiap hari, setiap minggu aja kita kan mulai santuy, kita siapa si Ajur paling Cirumput ya kisaran 30-40 kilo lah setiap hari, setiap minggunya tuh. Sekarang lagi ngopi, Kang Diki lagi cari tandem ya untuk ke Aceh, ngajak saya dulu ya. Sebelum ke Dieng tuh, Nick mau nggak gue ke Aceh? Gas kan? Saya tanpa jeda mikir dulu gimana, ayo gas kan. Salaman saya langsung. Itu saya belum ada sepeda. Berarti ke Aceh ini udah direncanakan jauh-jauh hari. Udah sebelum ke Dieng itu kan Dieng cuma latihan. Kalau saya merencanakan ke Aceh setahun sebelumnya. Emang ada niat kan begitu. Cuma mencari tanam. Ya saya menjalankan intuisi saya. Dan saya tidak salah pilih. nekat berarti. Ya kalau nekat sih enggak. Cuman saya juga dengan perhitungan dengan matang. Meskipun saya basic di sepeda. Sebenarnya sih dari kecil bersepeda. Karena saya dulu juga bersepeda. Cuman jedanya waktu panjangnya. Ya untuk kenapa nggak cari atlet atau yang lebih 2 tahun atau 3 tahun bersepeda di Cianjur? Alasan Kang Diki bukan karena bersepedanya, tapi karena survivalnya itu. Masalah chemistry. Betul, chemistry dan cara bertahan hidup dalam kondisi apapun. Udah punya pengalaman juga kan di gunung kan, anak gunung kan survivalnya luar biasa. Ya, kebetulan basic naik gunung dan pemandu juga ya. Jadi makanya pas saya nanya ke sama Kang Diki pas 3 hari sesudah ngajak, Kang, kalau misalkan kita touring perlengkapannya apa aja? Samanya sama naik gunung. Setelah 1 minggu kok kita latihan. Kemana Kang? Ke Dieng. Waduh, enggak kurang. Gas. Jadi kalau di Kopaja hampir sama ininya apa, bukan slogan, bukan moto, gas aja dulu baru curhat. Jadi perjalanan 1000 km tuh latihan. Dianggap latihan. Iya. Oh, luar biasa. Sama latihan. Kemarin. Jadi bukan latihan fisik ya. Semua orang juga gas bisa. Chemistry. Nah, setelah itu alhamdulillah sukses sampai Cianjur 1000 lebih ya. 1000 lebih. 15 hari. Kita ada jeda dulu beberapa bulan untuk ke Aceh tuh. Ya fixnya yang tanggal 7 November. Ya dengan saya juga nggak latihan lagi ya itu karena banyak kesibukan, touring lah, naik gunung lah, karena cari uangnya naik gunung saya kan. Bukan lupa untuk latihan goes, tapi nggak ada waktu kan. Tapi pas ya gimana nanti aja lah. Hari pertama itu saya hampir muntah kan ya, di puncak tuh hampir muntah saya. Hari pertama. Oh sempet. Wah ini kan yang nggak diketahui sama masyarakat. Betul, karena
betul katakan behind the scan. Behind the scan dan katakan Diki itu betul. Orang-orang tanya kok bisa sampai misalkan sampai Pekanbaru sampai pada Serdukuan orang tanya ininya apa kojinya apa bisa kuat sampai sini. Katakan Diki cuma ada tiga. Latihan dan latihan, betul itu. Kalau kayak saya tadi kan Kang Diki udah berbicara perjalanan selama itu kan betul. beda rasa atau beda apa lah ya. Kalau Kang Diki versi Kang Diki, kalau Niko perjalanan selama di sana apa aja yang didapat? Yang dirasakan. Banyak banget. Yang dirasakan dulu apa yang didapat? Yang dirasakan plus didapat. Oh beda ya rasa sama dapat. Oh beda. Dapat dulu baru rasain. Jadi gini, yang saya rasakan, saya pas nyampe Bangkahuni aja. Jalan Bangkahuni, Serang, Banten. Saya masih belum percaya. Yang saya rasakan, ini saya belum percaya nih. Saya udah nyampe Serang pakai sepeda. Saya Bangkahuni, saya juga berpikir begitu kabel, ya begitu. Sampai Palembang apa lagi? Ternyata saya kalau bahasa Sunda saya pakai cokor. Orang lain juga bisa sebenarnya. Banyak kok yang turin-turin jauh juga. Ini saya. Saya pribadi yang biasanya pakai motor, riding motor atau backpackeran pakai mobil biasa atau pakai bis angkutan ke gunung-gunung yang di luar Jawa, saya sering. Cuman saya ini pakai sepeda. Yang saya rasakan tuh masih belum percaya kan. Kalau yang didapat sampai Aceh itu sama, sampai kilometer saya sedih juga ada, bangga juga ke diri sendiri juga ada ya, ternyata betul tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kecuali satu, makan kepala sendiri nggak bisa. Betul ya? Betul. Yang paling mengesankannya apa yang paling mengesankan? Yang paling mengesankan kan beda, kita kan seumuran. Oh iya. Kalau Kang Diki kan biasa, apakah di sana ngelihat kaum-kaum lawa yang gak ada di Cianjur atau gimana gitu. Yang saya dapat pemandangan luar biasa, pemandangan dari dari Sumatera ya. Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Sumbar. Dari Sumatera Barat saya merasakan full pemandangan yang luar biasa. Karena kita lintas pantai barat kali ya, lintas pantai barat dan sebenarnya leher ini tuh pegel karena nengok terus ke kiri kan. Kita kan kemana tuh? Nengok ke kiri pemandangannya luar biasa dan luar biasa sampai kilometer Sabang. Itu luar biasa pemandangannya dan ya itulah misi kita karena membawa pariwisata Cianjur, memperkenalkan Cianjur ya. Cianjur dan saya juga sekalian lewat saya mampir wisata-wisata yang ada di Sumatera. Banyak yang nanya nggak sih Kang, Cianjur itu ada yang nanya misalnya gimana Cianjur teh, di mana Cianjur? Nah itu ada. Kebanyakan bukan banyak ya, kalau yang di daerah bukan di kota ya, Cianjur itu di mana? Apakah dekat dengan Jakarta atau Bandung? Ya? Tapi kalau sebagian besar memang orang sudah tahu kalau dari Cianjur Jawa Barat. Tapi banyak juga yang istilahnya belum mengetahui posisi dari Cianjur. Nah, ini kan jadi semacam renungan nih. Iya, betul. Dari mungkin ya Pemkab Cianjur untuk lebih mempromosikan wilayahnya. Ternyata memang di Sumatera ada orang yang belum mengenal posisi Cianjur. Padahal Cianjur sangat potensial. Iya. Itu yang kita rasakan juga. Berarti banyak yang nggak tahu Cianjur. Untuk di daerah agak pinggiran. Kalau di kotanya sih orang sudah mulai melek ya, tapi kalau di pinggiran dia sebenarnya sebelah mana Cianjur? Ya saya terangkan, misalnya bahwa Cianjur itu ya hampir dekat dengan Bogor lah. Kalau kali ini kan menangkannya secara dengan Bogor atau kalau saya benar-benar sih ada ibu-ibu kalau kita belanja atau ke warung dari mana? Dari Cianjur. Cianjur itu mana? Bandung, ibu tahu. Gini aja bu, saya ibu tahu apa?
Ibu suka dangdut? Oh, suka. Ya. Lesti. Tahu Lesti? Oh iya tahu. Nah, saya tetangga kecamatannya. Oh iya tahu. Nah, di situlah. Pasti semua se-Indonesia pasti kenal Lesti. Cianjur dong. Iya. Kita juga mau banget. Jadi lebih terkenal Lesti ya Cianjur tuh ya. Hampir semua di kalangan Niko begitu. Mengetahui setelah dibilang Lesti. Iya. Ya saya pasti cari oh gimana supaya ibu itu tahu Cianjur. Ibu suka dangdut? Oh suka. Ibu tahu Lesti? Tahu. Ya itu Cianjur. Oh iya Cianjur betul. Tetangga kecamatan. Ibu suka goyang? Nah, tadi kan Kang Didi terus-terusan nyebut Kopaja, Niko nyebut Kopaja. Iya. Ini kebetulan ketua Kopaja yang Heru itu. Saya juga sampai sekarang masih belum tahu arti Kopaja itu apa. Sebenarnya awalnya Kopaja itu komunitas sepeda jalan kota, jalur kota. Jadi kota Cianjur dulu mah ya, karena memang saya bisanya antar kota, paling antar kecamatan lah. Mau juga kan udah kan lama-lama jadi antar provinsi. Jadi kotanya bukan kota Cianjur saja. Kota mana aja? Kota mana aja? Sekarang jadi kota mana aja, bisa Aceh, bisa Padang, bisa Palembang. Awalnya itu aja, Kopaja itu lebih ke ya refreshing lah. Cross country kita. Ya, cross country. Kok bisa gitu ada kepikiran gitu untuk memberangkatkan teman-teman ke Aceh gitu. Kalau tadi kan motivasinya Kang Diki sama Niko kan beda-beda nih. Ya. Karena berbicaranya bisa pribadi atau bisa berbicara apa aja. Nah, ini kan komunitas nih. Misinya juga dari Kopaja itu apa? Sebenarnya kami ingin gitu ya, anggota kami itu bergerak gitu, ada misi kan. Kalau kami Kopaja klub baru, otomatis harus banyak kegiatan dong, biar dikenal. Minimal lah gak dikenal juga menjadi contoh bahwa tidak hanya nama klub saja, tapi harus ada aktivitasnya, itu aja. Kebetulan saya ada sepeda, saya supportkan juga, saya ada sama ngariung donasi dengan rekan-rekan, saya support juga gitu. Itu aja intinya mah. Kang Diki juga sebenarnya itu kakak saya, masih saudara karena beliau nikah sama teteh saya. Jadi ada hubungan saudara juga, jadi saya juga tidak asa-asa deh ya. Kita support aja, tanggung gitu. Kalau mau sukses ya gitu. Berarti sekarang udah sukses ya? Udah mengangkatkan? Bisa dikatakan sukses lah. Anggota kan Kang Diki itu Kopaja, di Kopaja ya. Anggota. Kang Niko juga ya. Anggota Kopaja. Tapi kenapa, saya lupa tadi nanya, kenapa harus 0 km yang dipilihnya? Sebetulnya ini ada semacam filosofi ya. Bagi mungkin saya dengan Niko, bahwa apapun ceritanya kita berkegiatan di alam bebas, apapun ceritanya, suatu saat kita harus mengenolkan diri. Kenapa mengenolkan diri? Karena sebetulnya kita harus selalu waspada bahwa prestasi itu jangan sampai kita menjadikan kita tinggi hati. Tetap harus merendah. Dalam artian perjalanan sepanjang 3.000 km toh pada akhirnya kita kesimpulannya kita harus mengenalkan diri. Karena gini kan, makin banyak kayuhan kita, sebetulnya semakin kita tidak mengetahui, karena dunia luas. Jangan dibalik begini, saya udah ribuan kayuhan, jutaan kayuhan, saya menguasai sesuatu, enggak. Bagi kami adalah semakin kita banyak kayuhan, sebetulnya semakin banyak yang belum kita ketahui. Indonesia luas. Itu yang prinsip dari kami, bahwa tujuannya ke 0 km. Dan 0 km itu adalah, saya katakan tadi, sebagai tugu persatuan. Dan di sana kami sempat mendeklarasikan, seolah-olah mendeklarasikan, ada videonya sebetulnya, bahwa dengan saya berdiri di sini dengan Niko di belakang, ada tugu persatuan. Mudah-mudahan goeser-goeser Cianjur bersatu semua, dalam artian semua komunitas yang ada bergerak ya, bergerak runtut raut lah.
Kita sama-sama mengharumkan nama Cianjur. Kan Sugihmukti. Sugihmukti itu. Dengan artinya dia boleh membawa visi misi sendiri dengan karakternya sendiri. Klubnya sendiri. Karena klubnya itu berbeda-beda. Di Cianjur banyak sekali visi misinya, karakternya dan segala macam. Tapi mudah-mudahan ada semacam wadah yang bisa mengakomodir semua kegiatan yang ada di Cianjur untuk saling berbagi pengalaman, sharing, berkegiatan sama-sama untuk masalah sosial dan segala macam. Itu yang kita harapkan, dan itu harus ada persatuan. Tidak mungkin terjadi gontok-gontokan. Tapi mudah-mudahan Cianjur nggak ada. Cuma ini hanya sekedar deklarasi, mudah-mudahan Cianjur itu bersatu. Tapi kondisinya sekarang gimana, Kang, antar komunitas itu? Kondisinya kalau saya lihat, ya sebetulnya tiis-tiis, hangat-hangat, panas-panas. Akan bisa menafsirkan sendiri. Tapi sebetulnya secara umum kita udah mulai istilahnya bersatu sih. Cuma menyatukan persepsi aja sih, bahwa goes itu di mana-mana sama. Walaupun genrenya berbeda ya kan ya, ada genre touring, ada genre sepeda balap, ada genre single, ada downhill, ada misalnya ontel, semua sama. Samanya di mana? Ya di goes, sama-sama. Tidak mungkin istilahnya di goes balik mundur kan, tetap di goes. Nah, walaupun genrenya berbeda, mudah-mudahan kita tetap satu arah untuk ya kembali ke supaya Cianjur lebih dikenal. Tapi ini bukan semacam inilah, mungkin semacam pendorong semangat bagi kami dan bagi sahabat-sahabat yang memang berkegiatan di medsos. Jadi banyak orang mengatakan, oh ternyata Cianjur ada goeser jarak jauh juga. Oh ternyata Cianjur bisa menjadi trigger atau menjadikan inspirasi bagi sahabat-sahabat goeser seluruh Indonesia. Itulah yang kami dapatkan sebenarnya. Walaupun bagi kami itu semacam apa ya, cambuk juga. Karena kembali ke nol tadi, jangan sampai kita terlalu tetap harus di bawah. Terus sekarang tuh kan muncul ya fenomena ya sepeda itu kan. Sekarang tuh di mana-mana orang main sepeda di segala macam. Asal mualanya mungkin dari program pemerintah itu yang menghindar apa mengurangi polusi knalpot itu kan, sepeda sudah back to work dan segala macamnya itu programnya. Nah, Akang sendiri melihatnya seperti apa nih fenomena main sepeda sekarang itu di khususnya Cianjur atau di ujung-ujung, kita bicara Cianjur aja dulu. Bagi saya positif sih sebetulnya, fenomenanya positif sepanjang memang betul-betul diposisikan bersepeda ini untuk kesehatan, silaturahmi dan persaudaraan. Tiga aja kalau menurut saya, menurut orang lain berbeda. Kesehatan jelas, silaturahim jelas, dan kekeluargaan atau persaudaraan, brotherhood. Karena unsur tiga inilah yang akan berkembang menjadi sesuatu yang sangat besar, terutama untuk hal-hal yang bersifat positif. Kegiatan apapun nanti mengacunya ketiga ini. Udah masuk ke gaya hidup ya sekarang. Oh iya, style bisa. Udah bisa masuk gaya hidup, cuma masih ada yang orang mengkotak-kotakan bahwa sepeda mahal, sepeda tidak mahal, sepeda. Maksudnya gimana? Iya. Kotak-kotak gimana itu? Ini ada istilah kabut salju. Oh, gimana? Jadi gini, apa khususnya di Cianjur ya? Ya kalau Indonesia kan terlalu global, terlalu luas. Ya. Makanya tadi sebelum kita membicarakan kabut salju, yang saya lihat, saya bersepeda untuk gaya hidup masih belum, karena untuk gaya hidup wow juga kan, sepeda mahal-mahal, ya spek-speknya ada apalagi dari premnya. Yang penting mah kabut salju lah, kajen butut asal maju. Jadi arek sepeda sedikit lah, dingin emang kak kilometer. Tidak perlu yang mahal-mahal, tapi goesnya. Katakan lagi, bukan sepedanya yang kita lihat, tapi sepedanya. Emang berapa sih paling murah itu sepeda, harga sepeda sekarang? Jangan nyebut merek ya, jangan nyebut merek. Punya aku 1 juta ya. Itu 1 juta, cincin cek batur, dan cek aku mah. Tapi bahasa mengkotak-kotakan itu benar ada gitu? Ada, ada. Secara tidak sadar, ada sebetulnya. Karena kan masih ada orang yang bangga dengan brand. Brand.
label tertentu, brand tertentu. Brand itu spek-speknya yang mahal-mahal. Dengan grup set yang mahal dan macam. Memang sih sebetulnya makin tinggi kualitas grup setnya itu, makin enak dipakai. Betul. Makin enak itu pasti ada harga, ada mutu kualitas. Yeah, yeah. Tapi sebetulnya tidak terlalu berpengaruh sih. Balik lagi gaya hidup itu. Gaya hidup.